Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله. Tidak ada ungkapan yang lebih mengingatkan kita sebagai hamba lebih daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia hanya akan bersyukur apabila dia sedar apa yang dia ada, apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan sekadar pinjaman. Tak lama Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan nikmat ini kepada setiap daripada kita. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat lagi-lagi pada hari Jumaat, Allah akan kurniakan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dikasih oleh Allah, pihak pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20, pengurusi, ahli jawatan kuasa, barisan, para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk-datuk, tuan-tuan, semua tetamu Allah, para hadirin yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala berterusan memberi kita peluang untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Insya-Allah kita akan berkongsi berkenaan tentang Ramadan, kerana pada minggu hadapan kemungkinan besar kita akan berada dalam bulan Ramadan, maka kita nak membicarakan berkenaan tentang bulan Ramadan. Maka di dalam suratul Baqarah, pada surah yang kedua, pada ayat 183, Allah menyebut Ramadan adalah peluang untuk manusia la'allakum tattaqun, beroleh takwa. Peluang manusia pada Ramadan adalah untuk meningkatkan takwa. Dan takwa ini sangat penting. Dalam hadis riwayat Tirmizi, bila para sahabat tanya kepada Nabi Wassalam, apakah perkara yang menjadi penyebab paling banyak untuk manusia masuk syurga? Soalan dia bagus. Maksudnya, apakah benda yang ditanya oleh sahabat ini kepada Nabi yang menjadikan manusia itu paling banyak masuk ke syurga? Maka sabda Nabi Wassalam, ada dua khaslah, ada dua sifat. Apakah dua sifat yang menjadikan manusia masuk ke syurga? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa khuluqul hasan. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka takwa penting. Maka takwa, kata para ulama, adalah bagaimana kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah. Akhlak yang baik adalah bagaimana kita nak menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah, dengan manusia. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang akhlak, bahawa ianya adalah perkara yang menjadikan manusia banyak masuk ke syurga. Dan bulan Ramadan Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan puasa pada bulan Ramadan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, moga-moga dapat peluang untuk meningkatkan takwa. Maka apakah amalan-amalan yang perlu kita jaga untuk meningkatkan takwa? Puasa tu memang kena buat.
puasa memang kena puasa. Tetapi dalam hadis Nabi SAW menyebut ada beberapa amalan yang kita nak jaga supaya kita dapat tingkatkan takwa kita kepada Allah, dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama dalam hadis Nabi SAW sebut adalah dengan menjaga lidah. Menjaga lidah dan jaga yang susah. Benda yang paling susah adalah nak menjaga lidah. Sebab manusia dia suka bercakap ikut apa yang dia suka, tanpa dia mengambil peduli kadangkala percakapan dia boleh menjadikan Allah murka, Allah tak suka. Maka dalam hadis Nabi menyebut tentang puasa dan juga menjaga mulut. Sabda Nabi SAW dalam hadis, "Lam yada' qawla zur." Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, barang tinggalkan percakapan bohong, wal amala bih, dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan lidah, falaisa lillahi hajah, maka Allah langsung tidak perlukan, tidak berhajat, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, puasanya yang sekadar lapar dan dahaga. Allah tak nak pun puasa macam tu. Lalu kalaulah kita puasa tapi kita tak jaga mulut kita, sabda Nabi Allah tak pandang pun puasa macam tu. Macam tu semua orang boleh buat. Puasa yang tak menjaga lidah, sekadar tak makan, tak minum daripada subuh sampai maghrib, sabda Nabi, tapi dia tak jaga lidah. Dengan mengumpat, dengan bercakap bohong, dengan fitnah, dengan mendusta, dengan namimah, mengadu domba, macam-macam. Lidah ni macam-macam penyakit dia. Maka sabda Nabi SAW, Allah tak pandang puasa orang yang seperti itu. Maka rugi kita. Sebab kalaulah Allah tak pandang puasa kita, bererti Allah tak terima puasa kita. Maka sebab itu yang pertama yang sangat-sangat kita nak jaga adalah jaga lidah kita. Sebenarnya tak susah pun jaga lidah. Cumanya pada waktu itu nafsu kita menggalakkan kita untuk mengungkapkan perkara-perkara yang menjadikan Allah murka dan tak suka dengan kita. Ketika Nabi SAW terangkan kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal adalah orang yang mana Nabi sangat sayang kepada dia. Bahkan Nabi pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal yang mana Nabi sayangkan kepada beliau. Maka Nabi pesan kepada Mu'az bin Jabal tentang penting jaga lidah. Dengan ucapan yang begitu ringkas namun begitu mendalam, sabda Nabi, "Kuffa alaika hadha." Hanya tiga perkataan je. Sambil Nabi pegang lidah, mula-mula Nabi pegang lidah Nabi, Nabi tunjukkan, saya nak tarik pun lidah saya tak panjang. Lidah kita pendek je, tetapi masalah yang dia bawa besar. Bukan sekadar di dunia, akhirat pun boleh binasa dengan lidah. Maka Nabi pegang lidah dan Nabi SAW bersabda, "Kuffa," tahan. Sebab kita kena tahan lidah kita daripada bercakap, menuturkan percakapan. Kita kalau boleh semua benda kita nak komen, semua orang kita nak cakap, semua aib orang yang kita nak kongsikan. Maka Nabi bersabda, "Kuffa," tahan. "Alaika," wajibkan ke atas diri kamu untuk tahan. "Hadha," lidah ini. Maka Mu'az bin Jabal pun pelik, diingatkan benda yang susah. Maka dia pun tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, adakah lidah ini boleh membawa kebinasaan kepada manusia? Adakah lidah ni bahaya?" Maka sabda Nabi SAW, "Wahal yakubun nas," dan tidaklah kebanyakan manusia itu dicampak ke dalam neraka dalam keadaan wajahnya diserit untuk dicampak ke dalam neraka, "illa hasaidu alsinatihim," kecuali disebabkan lidah dia. Banyak orang diseret, dicampak ke dalam neraka adalah disebabkan lidah dia, pertuturan dia, percakapan dia. Maka pada bulan Ramadan, perkara yang pertama yang kita nak sangat jaga adalah jaga lidah kita. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, Allah tak pandang dan Allah tak terima puasa yang pada waktu itu orang yang tidak menjaga lidah dia.
Maka bagaimana kita nak jaga lidah kita? Maka dengan kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Lidah kita nak juga bercakap, lidah kita nak juga menuturkan bicara, maka baca Quran. Satu kali khatam, dua kali khatam, tiga kali khatam, empat kali khatam. Habiskan masa dengan baca Al-Quran. Mulut ni nak bercakap je, terus buka Al-Quran. Mulut ni nak komen tentang benda yang tak perlu, terus baca Al-Quran. Sebab itu kemuliaan Ramadan antaranya adalah disebabkan Al-Quran. Firman Allah di dalam surah yang sama Al-Baqarah pada ayat 185, firman Allah, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu mulia kerana pada Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka rugi kalau kita tak baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Baca Al-Quran. Kalau kita lihat sunnah Nabi, Nabi SAW setiap kali Ramadan, Nabi akan habiskan satu pusingan Al-Quran dengan Jibril. Satu pusingan. Maka sekurang-kurangnya Nabi menunjukkan kepada kita sekurang-kurangnya satu khatam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pada setiap malam bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Nabi perdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Sebab itu datangnya galakan daripada para ulama untuk menghabiskan paling kurang satu khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita nak tadabur, tadabur, tak ada masalah. Tapi jangan langsung tak baca Al-Quran. Ada sebahagian orang tadabur pun bagus. Kerana tadabur pada waktu itu menghidupkan hati. Tapi ada sebahagian orang kerana dengan tadabur, dia menafikan kelebihan membaca Al-Quran. Ada sebahagian orang begitu. Yang mana tadabur sangat bagus. Al-Quran sebut dengan tadabur hati akan hidup. Afal bin akfaluha. Tapi malang kerana dengan tadabur dia menafikan kebaikan Al-Quran yang lain, iaitu membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, lagi-lagi pada bulan Ramadan. Maka sekurang-kurangnya satu kali khatam pada bulan Ramadan. Sebab kalaulah tidak, lidah kita kita sibukkan perkara yang sia-sia, maka la'allakum tattakun. Apabila kita tidak sibukkan lidah kita dan tidak menjaga lidah kita. Adakah susah nak baca Al-Quran khatam pada bulan Ramadan? Susah kalaulah pada tarikh 29 Ramadan baru kita nak mula baca. Itu yang jadi susah. Nak habis Ramadan baru kita nak buka Al-Quran, maka jadi susah. Tetapi kalaulah kita bahagi-bahagikan daripada awal, contohnya Ramadan 30 hari, ada 30 juz, maka satu hari hanya satu juz. Adakah satu juz susah nak baca? Satu juz tak susah nak baca. Nampak susah kalaulah kita nak baca sekaligus kadangkala, maka rasa susah. Kalaulah kita baca pada waktu yang berbeza-beza, maka nampak susah. Kalaulah kita nak tunggu ada waktu lapang, maka nampak susah. Sebenarnya manusia masing-masing sibuk. Walaupun buat benda sia-sia, semua orang sibuk. Maka kita kena luangkan masa, kena setkan masa, kena tetapkan masa bila kita nak baca Al-Quran. Katakan satu juz ada 20 muka surat. Maka kalaulah kita bahagikan dengan dua waktu, contohnya waktu malam nak baca satu, sebelum sahur nak baca satu, maka kita boleh baca 10 muka surat, 10 muka surat. Contohnya lepas habis tarawih nak baca setengah juz, setengah jam ataupun 40 minit kalau baca perlahan. Sebelum sahur nak baca setengah juz, maka dah dapat satu juz. Kalaulah rasa banyak sangat nak bahagi dua, maka bahagi lima, kurangkan lagi. Ada lima waktu solat, setiap kali waktu solat baca empat muka surat, dapat. Kalaulah rasa masih memberikan banyak nak baca surat duduk, maka pada waktu itu bahagikan sebelum solat dua muka surat, selepas solat dua muka surat, sebelum subuh dua, selepas subuh dua, sebelum zuhur dua, selepas zuhur dua, sebelum asar dua, selepas asar dua, sebelum maghrib nak tunggu berbuka dua,
lepas maghrib sementara nak tunggu isyak 2, sebelum tarawih 2, selepas tarawih 2 dapat 1 juz. Maka jangan kita jadikan berlalunya Ramadan dalam keadaan kita tidak berikan bahagian untuk Al-Quran. Kerana Ramadan itu disebutkan mulia pada ayat 185 dalam surah Al-Baqarah, kerana padanya Al-Quran diturunkan. Malam Al-Qadar menjadi malam Al-Qadar kerana padanya Al-Quran diturunkan, wahyu pertama diturunkan. Maka amat rugi kalaulah berlalunya Ramadan kita tidak meluangkan masa untuk Al-Quran. Nabi SAW dalam kesibukan baginda sebagai ketua negara, sebagai Nabi SAW ni bukan sekadar ketua negara, semua jabatan mufti, semua jawatan menteri, semua Nabi pegang. Menteri kebajikan Nabi pegang, orang ada masalah jumpa Nabi. Menteri kesihatan Nabi pegang, orang sakit jumpa Nabi. Menteri perumahan Nabi pegang, orang nak pindah rumah pun jumpa Nabi. Semua benda para sahabat akan jumpa Nabi. Itu sibuknya Nabi SAW. Tetapi masih lagi Nabi boleh melapangkan masa, kata Abdullah bin Abbas dalam hadis yang sahih, setiap malam untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Maka siapa kita yang terlalu sibuk sehingga kita tidak boleh meluangkan masa untuk Al-Quran? Maka sebenarnya Al-Quran menjadikan kita dapat menjaga lidah kita, kerana menjaga lidah adalah sangat-sangat penting untuk kita beroleh la'allakum tattaqun, untuk beroleh takwa. Yang kedua, berdasarkan amalan Nabi SAW pada bulan Ramadan untuk kita beroleh takwa, maka hendaklah kita menjaga ibadah malam kita. Jaga ibadah malam. Walaupun ibadah malam itu sunat, tidak difardukan seperti puasa pada siang hari, tetapi sikap Nabi SAW pada malam-malam Ramadan menunjukkan kepada kita pentingnya ibadah pada waktu malam. Sangat penting. Sebab itu dalam sepotong hadis, bila Nabi menyebut tentang tanda seseorang itu soleh ataupun tidak, sabda Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, sabda Nabi, hendaklah kamu lazimkan diri kamu beribadah malam, fa innahu da'bus salihin, kerana itu tanda seseorang itu soleh, man kana qablakum, daripada zaman sebelum kamu. Kalaulah kita nak tengok seseorang tu soleh ke tidak, tengok adakah dia istiqamah hidup ibadah malam ataupun tidak. Seseorang yang banyak macam mana sekali ilmu dia, kalaulah dia tidak beribadah malam, belum ada jaminan yang dia adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang dekat dengan Allah. Maka sebab itu dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan kita sibuk dengan urusan kita pada bulan Ramadan, maka jagalah ibadah malam kita. Jaga ibadah malam kita. Antaranya dengan solat tarawih. Solat tarawih hanya setahun sekali, hanya pada bulan Ramadan. Maka jaga solat tarawih. Jaga ibadah-ibadah pada waktu malam kita. Kerana itu adalah tanda seseorang itu soleh. Tanda seseorang itu soleh, dia jaga ibadah malam dia. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW istiqamah menjaga solat malam, solat witir sebanyak 11 rakaat. Ada riwayat 13 rakaat. Ada riwayat menyebut solat malam Nabi 15 rakaat. Itu adalah istiqamahnya ibadah malam Nabi SAW. Dan bila masuk 10 malam terakhir, dalam hadis kita nampak Nabi sampai ke tahap tak balik rumah. Itu nak tunjukkan pentingnya. Padahal rumah Nabi tak jauh macam rumah kita. Rumah Nabi sebelah je daripada masjid. Kalau menghadap kiblat kat Masjid Nabawi, sebelah kiri. Sebelah kiri masjid dan rumah Nabi. Satu langkah masuk rumah, satu langkah masuk masjid. Sebelah je rumah Nabi.
Tetapi bila masuk 10 malam terakhir, maka Nabi SAW langsung tak balik ke rumah. Nabi i'tikaf di dalam masjid, nak tunjukkan kepada umat baginda betapa pentingnya menghidupkan malam-malam Ramadan, terutamanya 10 malam terakhir Ramadan. Peluang yang mana satu malam tersebut lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Kita mungkin tak nampak nilai ibadah 83 tahun. Tapi kalaulah kita diberitahu sesiapa yang pada bulan Ramadan dia bekerja ekstra, dia akan dapat bonus 83 tahun gaji dia. Bonus dia 83 tahun. Orang bonus 500 pun dah gembira. Tapi kalaulah ada majikan kata, saya nak tengok mana-mana pekerja saya yang saya nampak buat kerja pada waktu malam, tak wajib. Dia tak wajib, tak ada tekanan, nak balik boleh balik, gaji tetap dapat. Tetapi siapa yang buat kerja pada waktu malam, saya tak sebut malam bila, tapi kalau saya nampak, bonus dia adalah 83 tahun gaji dia. Rasanya tak ada siapa nak tinggalkan pejabat. Tak ada siapa. Sebab dia nampak nilai gaji 83 tahun. Tapi Allah bagi tawaran 83 tahun bonus. Ibadah, pahala, mata wang akhirat. Tetapi kadangkala kita ambil ringan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tekankan kepada kita 10 malam terakhir untuk kita menghidupkan malam tersebut. Dan Nabi tunjukkan contoh, walaupun rumah Nabi sebelah masjid, Nabi i'tikaf dekat masjid, Nabi tak balik ke masjid. Walaupun isteri Nabi 9 orang, isteri kita baru seorang dua, maka isteri Nabi 9 orang, Nabi SAW tak balik ke rumah pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan pada tahun kewafatan Nabi, Ramadan yang terakhir, Nabi beriktikaf selama 20 malam. Maka ibadah malam pada bulan Ramadan adalah sangat penting. Maka sedih kalaulah yang kita nak buat adalah nak berdebat tarawih berapa rakaat. Sepatutnya yang paling banyak. Sepatutnya kita sesuaikan malam kita untuk beribadah. Sebab ganjaran dia adalah bonus 83 tahun. Cuma nilainya kita tak nampak dekat dunia, nilainya apabila kita mati kelak. Firman Allah di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri, satu malam yang Allah sembunyikan bila? Khairun, itu adalah lebih baik. Dan sama nilai, lebih baik daripada ibadah selama 10 tahun min alfi syahr, iaitu 83 tahun beberapa bulan. Maka ibadah yang kedua yang kita nak sibukkan diri kita pada bulan Ramadan, moga-moga mendapat la'allakum tattaqun, adalah ibadah pada waktu malam. Maka yang pertama, jaga lidah, dan itu yang paling payah. Yang kedua adalah jaga ibadah malam, itu pun adalah yang paling payah. Walaupun ada hadis dan banyak orang pegang hadis ni, cuma dia tak berapa bagus. Apakah hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat fardu isyak berjemaah dan dia solat fardu subuh berjemaah, dia mendapat pahala beribadah sepanjang malam. Dan banyak orang pegang, dan saya pun pernah jumpa, kata jom solat tarawih, tak payah ustaz, saya dah dapat pahala ibadah sepanjang malam. Saya jaga isyak jemaah, saya jaga subuh jemaah, dapat pahala sepanjang malam. Walaupun betul hadis tersebut, tetapi kita nak tunjukkan lebih daripada itu dengan ibadah-ibadah pada waktu malam, kerana ada rahsia ibadah pada waktu malam. Sebab itu ibadah malam untuk para Nabi diwajibkan, terutamanya untuk Nabi SAW. Diwajibkan ibadah malam untuk Nabi SAW. Maka yang kedua adalah menjaga ibadah pada waktu malam. Dan yang ketiga, daripada bulan Ramadan yang kita nak sangat-sangat jaga, kita dah jaga, kita dah jaga akan ibadah malam kita. Perkara yang ketiga yang kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah perbanyakkan doa pada bulan Ramadan. Perbanyakkan doa. Kata para ulama tafsir, rahsia mustajabnya doa pada bulan Ramadan, kita boleh nampak pada susunan ayat tentang puasa Ramadan yang ada dalam surah Al-Baqarah.
maka pada suratul Baqarah pada ayat 183, 184, 185 Allah cerita tentang puasa. Pada ayat 187 Allah cerita tentang puasa. Ada satu ayat tengah-tengah yang Allah cerita tentang doa. Firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka daripada sini perkara yang kita nak sangat-sangat jaga pada bulan Ramadan adalah memperbanyakkan doa. Doa adalah mustajab ketika mana manusia melakukan sesuatu amalan, sesuatu pengorbanan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sikap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya style, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim setiap kali dia buat perintah Allah, baginda akan doa. Ketika mana Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isteri dia dekat Mekah, panjang lebar doa dia. Bila Nabi Ibrahim dah selesai bina Baitullah Kaabah, panjang lebar doa Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim pada waktu itu berjaya melepasi ujian-ujian yang Allah turunkan kepadanya, panjang doa Nabi Ibrahim. Maka daripada cara Nabi Ibrahim, pengajaran yang kita boleh dapat adalah apabila kita melakukan sesuatu ibadah dengan pengorbanan seperti puasa, seperti ibadah malam, maka perbanyakkanlah doa. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam turutan ayat 183 hingga 187, bila Allah cerita tentang puasa, maka Allah cerita tentang kepentingan doa. Maka banyakkan berdoa pada bulan Ramadan. Dan doa pun tanda kita sedar kita hamba. Bila kita membuat pengakuan dalam Fatihah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami memperhambakan diri, maka apa kita mengaku pada Allah? Wa iyyaka nasta'in, kita mengaku kita akan banyak berdoa. Sebab itu doa Nabi sangat banyak, kita tak mampu nak hafal semua doa Nabi. Sebab lagi banyak kita berdoa, lagi kita ingat kita hamba. Lagi sikit kita doa, itu tanda kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut pada juz yang ke-24 berkenaan dengan orang yang tak nak doa sebagai orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ibadah Ramadan. Dah masuk waktu ke? Satu minit lagi. Dan yang terakhir, ibadah yang kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah bagi makan orang berpuasa. Dan itu pun adalah cara untuk beroleh takwa. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, para sahabat pernah berkata, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sa'im. Bila Nabi bagi galakan untuk bagi makan orang berbuka puasa, kelebihan dia pun besar. Maka ada para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukan semua orang di antara kami yang mempunyai sesuatu nak bagi makan orang berbuka. Maka Nabi kata, bagi makan walaupun sebiji kurma, walaupun sebiji kurma, bagi pada orang. Syurbatu ma, walaupun seteguk air, kita tak ada apa-apa, hanya ada air, bagi untuk orang berbuka puasa. Au madqah laban, ataupun satu sisip susu, tak ada apa-apa, hanya ada susu, maka bagi kepada orang. Maka jangan kita tinggalkan peluang untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Sebenarnya memberi makan adalah akhlak Nabi Allah Ibrahim dan juga akhlak kekasih-kekasih Allah. Mereka akan suka untuk memberi makan. Bila Nabi mula-mula sampai ke Madinah pun, yang Nabi suruh para sahabat untuk memperbanyakkan buat antaranya adalah banyakkan memberi makan kepada orang lain. Sebab kita kalau tak bagi pun, kita tak pernah habis pun apa kita makan. Masa nak berbuka tu ambil punya banyak, tapi tak habis pun. Dan orang yang membazir, siapa yang dekat dengan dia? Syaitan. Orang yang membazir itu adik-beradik syaitan. Dia bukan best friend dah, dia tahap adik-beradik. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan kita tanya, dah 30 tahun aku puasa, kenapa tak ada apa-apa? Kenapa? Kerana kita waktu berbuka kita membazir.
waktu sahur kita membazir, maka influence syaitan kepada kita sangat besar. Bagaimana puasa nak membawa kepada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.